Lesti Kejora salting berat, rumahnya kembali dikunjungi oleh sederet artis dan aktor populer tanah air, pemeran sinetron Layangan Putus, untuk menjenguk dan bertemu dengan Muhammad Leslar, Al-Fatih Billar, anaknya. Seperti yang sudah diketahui, sinetron Layangan Putus merupakan sinetron yang sedang heboh di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Selain diperankan oleh artis dan aktor ternama, sinetron tersebut juga menyajikan alur cerita yang penuh dengan drama menegangkan. Kehebohan sinetron tersebut tak kalah heboh dengan kelahiran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, anak pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentunya, momen ini langsung menjadi buah bibir dan trending di berbagai media sosial saat ini. Menurut informasi yang tersebar luas di berbagai media sosial, para selebritis Layangan Putus juga tak lupa memberikan kado spesial untuk Abang L. Tak hanya Abang L, Lesti dan Rizky Billar juga mendapatkan hadiah spesial dari para pemeran sinetron tersebut. Pada momen itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para selebritis sinetron tersebut atas kesempatan mereka untuk mengunjungi kediaman Leslar. Namun sayangnya, video terkait momen itu tak dipublikasikan. Hanya saja tim kami hanya mendapatkan caption dalam salah satu akun Instagram fanbase Leslar yang menuliskan kehadiran pemeran Layangan Putus di rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut, tak sedikit para netizen yang meninggalkan komentar penuh haru bahagia atas kunjungan mereka di rumah pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.